Kemarin kamu bilang besok. Hai teman, kembali lagi dengan gue Bernhard Faras, dan minggu ini memang fokusnya masih banyaknya ke nikahan nih, karena waktunya udah makin dekat, tinggal 2 bulanan lagi. Nah, makanya itu di minggu ini pertama yang gue lakukan adalah gue ke puskesmas. Jadi banyak banget yang diurus di puskesmas, dan step sebelum itu tuh panjang, nanti bakal kita bahas. Yang kedua itu gue ketemu guru les piano gue yang udah ngajarin gue dari SD sampai gue SMA, dan sekarang kita ketemu lagi. Nah, ada apa nanti kita bahas juga. Ketiga, gue nyobain catering. Jadi nanti di nikahan tuh ada cateringnya, dan cateringnya kan enak nih. Kita harus memilih mana menu yang paling tepat, makanya ada pilihan catering yang makanannya yang mana nih yang paling cocok. Keempat tuh gue ukur cincin sama milih cincin dan nge-briefing tukang cincin tentang cincin. Ya, yeah. Gitulah ya. Itu ya tentang pembelian cincin. Yang kelima itu gue pas weekend kemarin ke Bandung karena gue ketemu saudara-saudara gue untuk ngasihin baju untuk nantinya menjadi seragam mereka pas di nikahan gue di bulan September tanggal 18. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kenapa harus ke puskesmas? Jadi gini teman-teman, di sini gue punya satu dokumen penuh nih ya. Intinya dari dokumen-dokumen pemerintahan lah yang harus kita urus kalau kita mau menikah. Banyak nih dokumennya nih. Ujungnya sebenarnya cuma dapat ini doang nih, satu gini doang, tapi untuk bisa dapat satu ini prosesnya panjang nih, ada segini nih prosesnya nih ya. Jadi ini tuh ada surat rekomendasi nikah ya. Lu nggak cuma buat kuliah doang atau kerja doang, rekomendasi nikah aja harus ada rekomendasinya. Lu kalau nggak akur nih sama RT RW nih, lu harus worry, harus khawatir karena takutnya lu tidak direkomendasikan gitu ya. Terus abis itu ini juga ada surat keterangan dari lurah di daerah gue, terus ada surat keterangan perkawinan, terus di sini ada surat pengantar dari RT dan RW, terus juga ada surat pernyataan belum pernah menikah. Ini harusnya diisi sama yang belum menikah doang kan? Iya kan, kalau yang udah nikah nggak boleh dong isi belum pernah nikah. Iya dong, nggak boleh. Di kantor catatan sipil manapun dan status saya saat ini masih perjaka atau perawan atau duda atau janda. Oke, berarti kan udah masuk belum pernah kasih. Siapa yang tahu udah kawin apa enggak. Oke, itu ada surat pernyataan belum pernah menikah, surat pernyataan orang tua wali ya, jadi orang tua lo memang mengizinkan gitu ya lo untuk menikah, dan banyak lah ini ada yang harus disiapin tuh, ada akta nikah bapak ibu, terus habis itu kayak gini harus ada KTP dari calon mempelai wanita, KTP dari yang gue, terus bokap gue sama ibu gue juga, akta kelahiran gue juga harus ada, kartu keluarga gue juga harus ada. Pokoknya intinya lengkap lah semuanya di sini. Dan ini sebenarnya ada satu hal yang lucu nih dari sini ya, yang gue lihat itu adalah, nah ini nih ada di surat keterangan perkawinan tuh ada tulisan ya, status perkawinan jika pria terjangkan jejaka duda atau beristri dan berupa istrinya .2 gitu kan. Ini lucu banget ya. Perjaka menurut pengakuannya. Spesifik, gue suka sih sebenarnya kata-kata ini ya, karena spesifik gitu, cuman lucu aja dibacanya perjaka menurut pengakuannya, karena emang tidak dites dan tidak dilihat gitu ya. Mungkin tadinya gue mikir nih, apakah nanti dilihat gitu kan perjaka apa enggak pas di puskesmas, ternyata enggak teman-teman. Karena di puskesmas itu kita cuman diambil darahnya doang, terus habis itu kita diminta untuk daftar, dan sekarang banyak daftar yang udah online ya karena pandemi. Terus juga ada penjelasan pranikah juga gitu kan, yang dijelasin kayak dari segi agama gimana, kewajiban lo sebagai calon suami atau lo calon istri itu seperti apa gitu. Dan akhirnya setelah itu semua tes darah bla 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 sekitar sehari itu jadi nih sertifikat layak kawin. Nah, intinya kayak gini lah sertifikatnya, gue nggak bisa ngeliatin. Dimana pemeriksaan ini didapat konseling pranikah, pemeriksaan fisik, imunisasi, pemeriksaan lab, hemoglobin, golongan darah, GDS, IMS, HIV, hepatitis. Nah ini jadi sebenarnya menurut gue bagus juga nih. Jadi kalau misalnya lo punya penyakit apa, ya seminimal-minimal mungkin calon pasangan lo tuh tahu gitu lo punya penyakit itu, biar nanti tidak ada kekeliruan setelah lo menikah. Dan gue juga waktu itu nanyain, apakah kalau misalnya kita kena HIV terus kita jadi gak boleh nikah? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman udah ada preventasinya lah, kita udah tahu caranya gimana, jadi nanti calon istri juga bisa mengerti gitu kalau lo punya penyakit apa, cara menanggulanginya itu seperti apa. Nah, untuk ngeproses semua ini nih, ini gue udah ngeproses sejak bulan Maret.
Jadi ini proses panjang banget kan, tua RT, tua RW, kelurah, kecamatan, balik lagi ke sini, terus habis itu ke puskesmas, balik lagi ke kecamatan, habis itu ke KUA buat daftar lagi. Jadi prosesnya tuh panjang banget, dan karena pastinya waktu gue juga sambil kerja gitu ya, dan pasti teman-teman yang nonton di sini juga banyak yang orang-orang yang kerja atau kuliah, mungkin nggak ada waktu gitu untuk ngurusin ini semua, makanya gue juga handle pakai asisten gue untuk handle semuanya, kecuali ini doang nih, ini tidak bisa diwakilkan karena lo nggak mungkin darah lo ambil sendiri di rumah terus lo setorin ke puskesmas gitu kan ya. Jadi ini harus di puskesmas di tempat lo berdomisili. Nah, step terakhir nih yang belum gue lakukan adalah ke KUA, dan akan gue lakukan secepatnya untuk ke KUA di daerah Depok. Karena nanti lokasi nikahan gue tuh di Demanor Andara, dan itu di masuknya tuh di daerahnya Cinere Depok, dimana ini gue dapat dari Pasar Minggu. Untuk puskesmasnya KUA Pasar Minggu juga gue udah lapor. Setelah ini gue harus ke KUA Depok. Sedangkan kalau pasangan gue itu dari KUA Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Serpong. Nanti kita juga akan menyatukan dua KUA yang sudah disetujui, terus kita ke KUA Cinere Depok. Intinya begitulah. Jadi yang pertama gue urusin di minggu ini tuh banyaknya soal hal-hal inilah. Ini pertama yang menurut gue udah berbulan-bulan, dan ya at least kalau misalnya lo mau nikah, siapin dari 3-4 bulan sebelum, biar dari mulai ngumpulin dokumennya ke RT, ke RW tuh lebih enak. Apalagi kalau lo udah dekat sama RT, RW atau suka main gaple bareng di ronda tuh, gampang lah ya, urusan lo buat nikah lah ya. Terus yang kedua nih, gue ketemu sama guru les gue, namanya Om Roy. Nah ini guru les yang menurut gue, yang ngajarin gue banyak hal banget tentang musik gitu ya. Dari mulai gue nulis not balok, terus itu gue tahu tentang piano. Itu gue dari SD gue belajar klasik sama dia, sampai gue SMA gue belajar musik jazz. Dan akhirnya sekarang, Om Roy juga jadi gurunya adik gue tuh, si Brian Farrell. Dan Om Roy, gue minta lah kemarin untuk, bisa gak nanti pas gue nikah tuh jadi pemain musiknya di Grand Entrance, karena menurut gue kalau Om Roy yang main pasti lebih ada touch dari perasaan, dan gue juga senang banget guru gue yang dari dulu ngajarin gue bisa main musik di situ untuk gue sama Laras, dan nanti bakal ada slow dance juga yang akan diiringi oleh band yang menurut gue asik banget lah. Nah ini dia cuplikannya, coba dilihat aja pas gue ketemu sama Om Roy. September Om. September ya. September tanggal 18. Hari Sabtu. Gini, aku sih juga ada pikiran. Ah, gimana? Kamu main, kalau kamu sering nyanyi. Main lagu apa? Nah, iya, tahunya. Nggak tahu, terserah. Iya. Boleh sih. Itu kayaknya paling masuk akal gitu, jangan kamu main sendiri kan. Dia nggak ngapa-ngapain. Iya, kan. Ntar kamu cari dulu apa lagu. Oh, ini Om, lagu ini. Udah, ntar chord-chordnya atau apa misalnya nggak tahu apa mau bikin apa yang aransemennya gimana nya gampang aja bikinnya, mau dia nyanyi aja solo atau mau duet misalnya. Iya kita nggak tahu lagu apa kan. Iya terserah, nanti kamu kasih tahu aja. Oke. Nah aku pengennya Om Roy yang main pasti grand entrance nya itu. Jadi lagunya sih aku belum tahu lagu apa yang cocok, tapi aku nggak mau lagu-lagu kayak nikahan biasa gitu loh. Mungkin lagu-lagu klasik aja Om. Kayak apa ya? Oke, abis dari Om Roy, terus kita juga ada waktu untuk tes catering nih. Nah, di tes catering ini gue juga nyobain beberapa makanan. Jadi ada makanan pembukanya, ada makanan penutupnya, dan lain-lainnya. Ada gue, ada nyokap gue, ada Laras, sama nyokap Laras, dan ada Brian. Nah, ini kita lihat aja langsung. Mau kemana, Mah? Mau ngapain, Mah? Hah? Mau test food Medina Catering. Oke. Okay. Di Menara 165. Ini bisa loh, Mbak. Tapi nggak bisa cepet. Agak-agak. Ini Dede sukaannya. Nah. Aglio olio. Iya. Sama dong. Enak gak? Sure. Enak? Suka? Sure. Suka deh? Wih, lahap banget Brian. Enak berarti. Suka Brian, yaudah berarti ininya oke. Brian approve ya? Brian approve. Brian approve ya nih, berarti udah ada yang bisa dimakan. Brian Michelin star. Soalnya dia ini makanan tuh kalau dia nggak suka, pasti nggak enak. Pasti dikasih ke kita ya, mau nggak? Kalau ini kayaknya makan sendiri ya. Enak, enak banget ya, Dek. Enak ya, Dek. Ini bercandanya. Keren banget sih.
Itu dia nanti makanan-makanannya, yang jelas rahasia ya ada apa aja di nikahan gue, tapi yang jelas gue enggak bakal ngasih tahu di sini biar nanti pas yang datang kok tidak sesuai ekspektasi saya ditonton di video ini gitu ya. Tapi ya intinya makanan yang paling enak dan yang paling kita suka itu kita pilih untuk di nikahan kita nanti. Waktu kerja gue udah selesai, gue ketemu Om Roy, terus tes catering, terus habis itu gue langsung cari cincin tuh malam-malam banget. Dan memang tukang cincin ini gue udah lumayan kenal lah sama si abang-abang tukang cincin, gue dan Laras, dan lu bisa lihat langsung ternyata kita banyak maunya. Gue sih yang lebih banyak mau sebenarnya untuk cincinnya, karena gue pengen cincinnya ini merepresentasikan angka 8, tapi juga bisa merepresentasikan infinity, dan di mana situ ada nama gue dan nama Larasnya juga. Nah, ini lauk bentukannya kayak apa, karena minggu depan bakal jadi di cincinnya. Terus nih yang terakhir, salah satu step untuk lo mau nikah itu lo pasti butuh banget untuk keluarga lo dari situ, dan kalau bisa warnanya tuh serasi gitu kan dari baju yang mereka gunakan. Nah, tapi alhamdulillah itu baju yang milihin nyokap gua, dan keluarga gua tuh happy banget sama baju-baju yang dipilihin. Dan sengaja memang gua tidak taruh bajunya di sini karena gua pengen nanti aja pas nikahan gua lo baru deh ngeliat tuh bajunya kayak apa dan nuansa-nuansanya tuh kayak gimana biar nanti spesial. Semoga lo seneng dan lo bisa menikmati apa yang gua ceritain tadi, dan mungkin bisa membantu lo juga kalau lo pengen nikah atau misalnya mengatur waktu lo atau hal-hal yang lainnya. Yang jelas kalau misalnya lo punya kritik dan saran, tolong taruh di komentar di bawah. Dan kalau misalnya lo suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Kalau nggak suka ya di dislike aja. Dan abis ini lo bakal bisa ngeliat rekomendasi video-video yang mungkin lo bakal lo suka, dan video apa aja yang udah pernah gue upload. Dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Dan gue mau ngingetin terus untuk selalu coba lakukan sekarang. Subscribe ke bern.id. Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.